siswa. 9. Melanjutkan program OSIS sebelumnya yang belum terselesaikan atau yang belum dilaksanakan. 10. Memajukan SMPN 1 Wino lebih berprestasi di segala bidang melalui semua program yang akan dibuat maupun program OSIS sebelumnya. Moto saya adalah kecerdasan bukanlah tolak ukur kesuksesan, tetapi dengan kecerdasan adalah ketika kita bisa menggapai kesuksesan. Sekian penyampaian visi dan misi calon wakil ketua OSIS SMPN 1 Wino tahun pelajaran 2019-2020. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.